Udah berapa lama gini? 4,5 tahun. Masya Allah. Hampir 5 tahun. Nggak bisa jalan. Iya. Assalamualaikum warganet. Udah lama banget ya ngangplok. Ini sekarang gue mau berangkat nih, menjenguk teman gue yang sakit, artis juga. Nah sekarang lu ikutin gue dah. Dari sana nanti baru gue ke pengajian apa namanya Al-Sihab Maulid Nabi. Nah ya, jangan lupa lu ya, subscribe ya, like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lu. Nah ini warganet nih, teman gue nih artis Eti Sumati, pasti kenal. Lama di TVRI dulu. Kalau di TVNH dia jadi istri Ki Daud, mertua saya. Ini nih gue demen nih. Gue mau datang nih, udah kangen. Udah 7 tahun hampir ya, gak jumpa ya. Bayangin, udah tau denger sakit. Nah, ini mudah-mudahan ya, kita datang dia terasa sebagai terapi, terobat, mudah-mudahan tambah sembuh ya. Tambah tahu ya kan. Nah ini, dia ini deketnya sama gua tuh karena dia di TVNH dulu sebagai mertua gua. Tapi udah lama sebelum ini ya TVRI, sebelum ada TV swasta kita udah TVRI sama. Nah, ini cuman ya sekarang ini ya namanya sahabat, bagaimana juga kita nggak pilih kasih. Ya berapa bulan yang lalu kita ke Bu Nani Wijaya. Nah, ini Pak Eti Sumayati ya, ini perlu kita support supaya dia merasa dihargai, diperhatikan, ya kan? Kita datang silaturahmi aja lah, bukan apa-apa. Ayo, nanti dari sana kita baru, kebetulan saya diundang sama Habib Al-Absi di pesantrennya, yaitu untuk acara Maulid Nabi. Nah, nanti lihat aja deh ntar ya. Rame nih. Kangen semua nih sama gua. Jangan lupa lo, ikuti yang gua juga ya. Udah dah, kesel gua. Lo ikut aja gua. Ya kan, silaturahim hari ini ke tempatnya Mak Eti Sumiati sebagai mertuanya dia. Banyak orang masih contoh, tapi memberi contoh itu sangat sulit. Ya ilah, ngomongnya lagi bener nih. Nanti kan Pak Haji lebih paham lah dibanding berfaca kata-katanya. Ya, udah itu aja udah bagus kok. Udah bagus ya. Selamat pagi ya, mohon izin ya. Ya. Betul gini? Ini apa? Ini sejuk. Oh ini ya. Sejuk ya. Sejuk ini 1 juta Quran. Quran. Oke. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhyiddin mendukung program Sejuk 1 juta Al-Qur'an. Waduh, ini ada Qur'annya. Kalau bisa dibagikan ke majelis taklim, ke anak-anak pesantren, insyaallah bermanfaat Haji ya. Amin. Makasih banget nih ya Allah. Saya enggak nyangka nih dia begini nih. Mudah-mudahan barokah nih lah ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadi pelajar ya buat Pak Haji Muhyiddin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Makasih ya. Sama-sama Haji. Terima kasih. Ustaz, makasih Ustaz ya, jasa pengajian Ustaz ya. Ya ana langsung pulang. Dapat apa nih Pak Haji? Ya ya. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di tempat yang dituju. Tempat teman kita Ati Sumayati. Mari kita ke dalam. Makasih. Dari sini, di mana sini? Aduh. Aduh, alhamdulillah. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah.
Aduh. Iya, iya, iya. Ini yang Abah bilang nih. Inilah itu semua dia. Pada kenalkan semua. Nah, ini saya terharu, seminggu yang lalu saya dapat berita beliau sakit. Jadi saya merencanakan kepada Binyo kapan kita bisa sampai ke tempat ibu ini. Alhamdulillah ini hari tercapai. Udah berapa lama gini? 4 tahun setengah. Masya Allah. Hampir 5 tahun. Iya, iya. Gak bisa jalan. Iya, iya, iya. Udah, udah, udah. Iya, iya. Hah? Sini, mana? Dalam? Iya, dalam. Nah, inilah artis senior kita juga yang tiada luput daripada segala percobaan, dan saat ini katanya sudah 4 tahun sakit begini. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Jadi saya juga baru dengar-dengar ini lebih kurang 3 minggu lah. Nah, terus saya rencanakan kapan saya bisa kemari, nah, itu direncanakan oleh saudara Binyo. Alhamdulillah ini hari terpenuhi, saya bisa sampai ke sini. Ini adalah mertua saya dalam tukang bubur Nek Haji. Nah, ini makanya saya sangat berkepentingan jumpa beliau, karena beliau sedang sakit juga. Nah, tapi alhamdulillah saya nggak menyangka ini. Tadinya kata nggak bisa jalan, ini udah jalan. Jalan tapi nggak bisa ini. Iya. Lancar banget. Iya. Nggak bisa berdiri, bener nggak bisa jalan. Sini kan ini lemas, ini lemas. Ini senior sejak zaman TVRI, belum ada TV swasta. Belum ada. Dulu kembangnya di TVRI ini. Pepesan kosong ini dulu dia. Saya masuk film tahun 72. 72. Masya Allah. Sampai sekarang coba bayangin, udah berapa nggak kehitung dah. Dulu idola di TVRI nih. Jadi saya bahagia sekali ternyata beliau masih sehat. Amin, amin. Ya biasalah, umur Allah yang tahu. Ya yang penting kita sehat. Dulu seberapa tahun tuh, tidur aja nggak bisa. Jadi di sini penutur, di sini patah. Bisa dipegangin. Iya. Jadi jatuhnya begitu kan, jadi begitu. Oh, nyungsep itu. Kalau kepala ini jendol udah dulu. Saya dapat berita juga baru berapa hari yang lalu dari Ki Daud. Oh, dari Ki Daud. Sakit. Mertua lu sakit. Siapa? Oh iya, bener ya, Bang. Aduh. Nih, kalau di sinetron, sekedar informasi, Haji Muhyiddin ini mantu paling bandel nih. Tahu itu di sinetron, tapi akhirnya masya Allah. Tapi waktu itu, walaupun saya bandel, dia nggak sakit. Iya. Setelah nggak bandel, sakit. Iya. Mudah-mudahan bisa. Dan, Dani. Dani. Masuk dong. Dan, Dani. Ya. Sini. Sini. Mak, ini ada dari Binyo, Mak. Sajada, Mak. Alhamdulillah. Sini, tas Abah. Iya. Saya tidak bisa mengasih apa-apa. Saya hanya prihatin ini untuk Umi lah. Jajan-jajan aja ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat terus. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain barangkali kalau ada waktu silakan datang berkunjung. Karena beliau sudah lumayan bisa bergerak. Jadi manfaatkanlah situasi ini karena biar bagaimanapun kita, beliau ini orang tua kita, artis senior kita, tidak bisa kita diam begitu saja, dan kita tidak boleh pilih kasih yang sana, yang sini, yang siapapun. Kalau teman kita, sesama artis ini harus kita jumpai. Ini adalah selalu terapi untuk beliau juga, mudah-mudahan. Amin, amin. Dengan adanya kita hadir gini, nah, beliau tambah semangat. Rindu banget. Iya ya, kata ngumpul lagi ya dulu ya. Kalau saya, ya, masih diperlukan. Masih amin. Syuting juga. Syuting, ya. Nah, saya juga sekarang ini bikin YouTube. Nah, YouTube kita lawas. Saya biar gini-gini juga ya, memperhatikan juga. Barangkali, mana tahu, kalau nanti usaha saya maju, amin, amin. Ada amin. Umi sehat, insya Allah kita libatkanlah sebagai orang tua, siapa aja. Karena saya nggak mau lepas daripada keluarga besar TBNH ini, ya sia-sia. Kalau masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan actingnya. Ya. Itu saja harapan saya. Ya, Mak ya, doain ya, Mak ya. Ya, ya.
Mudah-mudahan bisa syuting lagi. Amin, amin, amin ya Allah. Insya Allah, karena doanya orang sakit itu yang dijabat sama Allah. Amin. Rajin kita buat kesehatan semua. Umpamanya belum ini duduk di kursi roda apa? Bisa. Gak ada masalah. Gak jadi masalah. Gak ada masalah. Mau kasih DP sekarang nih yang lebih. DP bisa, kalau Kasbon nggak bisa. Kalau Kasbon zaman dulu kita dulu, syuting belum Kasbon dulu. Jabatan kosong dulu. Jabatan kosong ya Allah. Sampai 3 tahun ya di pepes pun. Aduh, ini kalau udah jumpa gini, maaf pemirsa, ya begini nih, kagak ada diemnya dah. Nah, ini perlu istirahat juga dia kan, nggak boleh gini terus kita kacau. Udah gitu aja Mak ya, kami akan berjalan terus. Kami juga mau ini ada undangan juga di sini. Di mana? Di Purnasida juga, Habib Yusuf Al Sahab. Saya diundang sama Habib, Maulid Nabi. Makanya saya tepatkan waktu pas. Nah, itu kebetulan udah. Di daerah mana? Tangerang. Purnasida Tangerang juga, Purnasida deh. Blok berapa enggak tahu deh, daerah sini juga. Tapi saya habis isya ya, acaranya ya. Ini mesti ada waktu. Nah, kita nanti barangkali ke masjid dulu, sholat, baru kita ke sana. Cuman pesan Budinyo buat teman-teman semua, siapakah orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain di jalan Allah. Kita membahagiakan Mak Eti ini sebagai Mak kita semua. Insya Allah jadi obat, jadi sifat buat beliau. Dan karena silaturahim itu memanjangkan umur, mendatangkan rezeki, mudah-mudahan menyehatkan, karena mendatangkan rezeki itu nggak mesti harus duit, tapi kesehatan juga rezeki itu. Bisa silaturahim, bisa rezeki gitu. Iya, bayangkanlah sudah sekian jauh di Tangerang sendirian aja, teman-teman artis dia kangen juga kan. Kita juga kangen. Ya jujur kan Mak, kangen ya? Kangen banget. Kangen ketemu apa kangen transferan? Kayaknya dua-dua nih. Duh, begini kalau gue jumpa kayak begini, kocak. Gak ada diemnya nih kalau ketemu ini. Alhamdulillah ada. Ya dalam doa juga, ya Allah, sehatkan dan bisa. Amin. Kembali. Amin. Ada kemasukan, gak ada apa gitu. Iya. Dari teman-teman. Betul. Itu suka ngebagi, apa tuh ya? Elmanik. Ah, kenapa dia? Dia suka ngasih. Iya. Nanti gini aja Mak, kalau ada nomor rekening kasihlah sama saya. Kirimin nama Indah lah. Tahu nomor telepon Indah? Enggak. Saya kasih nomor teleponnya Indah anaknya. Kirimnya ke rekening ke ini aja lah. Boleh. Kasih Bin, nanti Mak. Kasih sama Indah ya. Iya, enggak. Jadi Mak kirimin nomor rekening Mak ke saya kirimin ke Indah. Gitu. Ya, jadi kalau ada rezeki sedikit-sedikit saya salurkan. Mudah-mudahan gitu. Yang bermanfaat berkah. Amin ya Allah. Ya, gitu aja Mak ya. Makasih banyak Mak ya. Doain biar syuting lagi lancar. Minum belum 8. Udah enggak usah. Enggak usah. Kami ya berkunjung supaya kepengen ketemu, kangen. Alhamdulillah udah ketemu sehat gini bahagia saya. Jadi pulang saya enggak jadi pikiran. Oh, sehat, ini sehat. Nah, itu aja. Oke, Mak ya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Mak ya. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah nganterin, Mak. Enggak usah. Harus dong. Iya. Ayo, aduh, ya Allah. Tinggal dengkulnya yang lemas. Iya. Adik saya dari Serang. Iya. Ini di daerah, apa namanya, Tangerangnya mana? Tangerang Binong. Oh, Binong. Alamatnya Binong, Tangerang. Ingat-ingat aja dah. Warnanya Tol Karawaci. Kalau si Jajang ingat nanti nih. Iya. Gampang kalau kemarin. Itu perumahan Sari Bumi Indah. Sari Bumi Indah. Teman-temannya mau kesini, alamatnya ada. Oke, teman-teman, barangkali ada waktu peluang, silakan. Ya, untuk obat-obat terapi beliau lah. Datang kalian kemari, insya Allah tambah seger. Mana tahu kan? Ya, insya Allah. Oke, Mak ya? Iya, nggak masuk. Nggak usah lah. Wah, bebas di mana aja. Alhamdulillah, warganet sudah siap isi perut. Sekarang mau ikut pengajian Maulid Nabi. Sebentar lagi kita sampai di sana langsung dah. Tahu sendirilah pengajian ya di Majelis Taklim
Bapak Yus Habib Yusuf Al Sahab. Sebentar lagi kita sampai. Oke ya, ikuti kita. Assalamualaikum. Ahlan. Ini orang tua kita, masya Allah, saudara kita ini. Siapa ini? Ini. Ini ikut ya? Enggak, habis sibuk. Ada ini ada acara juga malam lah. Ibu juga sama anak-anak. Alhamdulillah kita sudah sampai. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, kita kembali ke tempat juga seger dan sehat walafiat juga. Dan ini malam kita akan mendengar pengajian Maulid Nabi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan ya marhaban. Ya. Habib, ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Ya. Bapak Ustaz Haji Muhyiddin. Muhyiddin. Ya, kediaman kami dengan atas undangan. Amin. Yaitu acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Juga hal orang tua kami, yaitu Habib Abdullah bin Habib bin Syekh bin Syihab. Mudah-mudahan kehadiran semua yang hadir malam hari ini, insyaAllah Allah berikan barokah. Amin. Berikan panjang umur. Amin. Berikan manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Net. Alhamdulillah. Kerjaan saya, tugas saya di sini, yang dipanggil Habib sudah selesai. Dan saya mau meninggalkan tempat. Maklum besok kan syuting lagi, ya enggak? Gitu aja ya. Dadah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.